Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah hari ini anak-anak sehat semuanya ya. Amin. Nah, sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini, kita masih mempelajari tentang bacaan fawatihus suwar. Fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah ialah huruf-huruf yang berada di awal surat. Disebut fawatihus suwar karena sebagai pembuka surat, dan disebut huruf muqatta'ah karena membacanya huruf per huruf. Huruf muqatta'ah. Alif, lam, mim, sod, ain, sin, qaf, nun, kaf, to, ha, ro, ha, dan ya adalah huruf muqatta'ah. Semuanya berjumlah 14. Huruf muqatta'ah jika disambung maka menjadi kalimat silhu suhairo mangkotoka. Selanjutnya, cara membaca fawatihus suwar. Yang pertama, jika tak bertanda dibaca dua ketuk. Hamim. Yang kedua, jika berlayar dibaca 6 ketuk. Nun. Yang ketiga, jika berlayar dan berakhiran N di tengah dibaca 7 ketuk. Ain, sin, qaf. Yang keempat, jika berlayar berakhiran M bertemu mim dibaca 7 ketuk. Tosimim. Nah, sekarang coba tirukan bacaan di bawah ini. Alif lam mim. Alif lam mim sod. Alif lam mim ra. Nun. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana cara membaca bacaan fawatihus suwar? Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Reni sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat pesan Ustazah, selalu sholat tepat waktu, hormat dan patuh kepada orang tua, membaca Al-Quran setiap hari, belajar di rumah, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ustazah Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.